bentuk seperti kubah. Kubah seperti jamur ya. Kalau kita ke sana lagi itu malah persis, benar-benar persis. Nah, ini seperti batu gong ya. Ini kayak batu gong ini, teman-teman. Ini kayak batu gong. Wih. Mantep ternyata. Wih. Coba kita lusuri ke sana ya. Adalah batu purba, mungkin ini terbentuk jutaan tahun yang lalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Parikesit. Kali ini kami berada di Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ada hal unik ya. Jadi mungkin ini adalah satu-satunya di Indonesia ya. Ada sebuah batu purba yang menyerupai seperti jamur raksasa, teman-teman. Seperti apakah? Tetap ikuti perjalanan kami di YouTube Cakra Panorama dan Parikesit ya. Untuk belusukan kita kali ini, untuk vlog kita kali ini bersama teman-teman ada Majapahit Study Club, Jejak Manusia, Art and Heritage, Petung Sewu, dan Kabut Kelana. Jangan lupa nanti bantu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, ikuti perjalanan kami untuk explore kita kali ini di daerah pesisir utara. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah hal unik. Ada batu yang memang di sini itu menyerupai bentuk jamur. Nah, kenapa masyarakat menyebutnya di sini itu batu jamur? Ya, ini apa pak namanya pak? Bukit jamur. Bukit jamur, ya. Bukit jamur teman-teman ya. Tapi ada juga yang berbentuk kura-kura teman-teman. Ya. Malah sana ada yang kebetulan loh mas. Betul apa? Kura-kura naga ya. Loh, iya kak? Ya, nah, oke, teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, kita di hamparan savana ya. Savana yang dulunya mungkin ini adalah bekas galian, yang saat ini ada memang bebatuan-bebatuan yang sangat indah sekali di dalam bumi ini ya. Yang memang ini keluar dari dalam bumi, dulunya ini adalah bukit teman-teman ya. Bukit yang saat ini sudah membentuk seperti ini. Nah, ada beberapa bagian-bagian sebaran-sebaran yang berbentuk seperti jamur. Dan salah satunya di sini ya. Ada berapa? 1 2 3 4. Oh, banyak pokoknya. Nah, di sini tuh bentuknya seperti jamur-jamur, teman-teman. Seperti jamur, teman-teman ya. Wih, unik ya. Unik-unik ini, sangat unik. Baru kali ini saya melihat seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, anginnya enggak wobes ya. Hari ini tuh panas. Ini siang hari. Jadi ini pas bertepatan bulan Ramadan, teman-teman. Ya, bulan Ramadan, teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya, semoga diberikan kelancaran ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah salah satunya ya, berbentuk seperti kubah seperti jamur ya. Kalau kita ke sana lagi itu malah persis, benar-benar persis. Nah, ini seperti batu gong ya, ini kayak batu gong ini teman-teman. Ini kayak batu gong. Wih, mantep ternyata. Wih, coba kita telusuri ke sana ya. Nah, ini adalah batu purba, mungkin ini terbentuk jutaan tahun yang lalu ya.
Ya, ini mungkin terbentuk jutaan tahun yang lalu. Dan masih kita bisa lihat sampai saat ini, alhamdulillah tidak rusak teman-teman. Nah, uniknya bebatuan ini itu mengandung seperti karang ya, seperti karang-karang ya. Nah ini kan seperti karang-karang ya, seperti batu karang ya, mungkin dulunya ini adalah berada di dalam laut teman-teman. Nah ada juga seperti bentuk kura-kura teman, tapi kalau sekilas ini berbentuk seperti jamur ya. Tapi ini adalah asli bentukan alam teman-teman ya, asli bentukan alam. Nah coba lah. Bau banyak sekali ya, seperti jamur, seperti kura-kura dia kan, kura-kura. Kura. Nah, kura-kura. Yang terletak di atas apa namanya pasir laut ini, karena ini pasir laut, pasir laut purba ini berada di atasnya. Nah ini loh Kang, seperti karang-karang Kang, loh Kang. Hah? Ini loh berada di atasnya. Jadi ini semacam hewan moluska pada masa kuno ya, bisa jadi ya. Nah, jadi ini hewan moluska pada masa kuno, pada masa dinosaurus ya. Dinosaurus sudah punah. Punahnya dinosaurus itu sekitar 50 juta tahun silam, dan terbukunya adalah ini mulai awal pengangkatan. Oke. Wih. 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 Perih teman-teman ya. Jadi di sini itu banyak sekali ya bebatuan-bebatuan. Oh ini banyak ini. Nah, ini adalah bukit jamur teman-teman ya. Wih, di sini banyak sekali ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini juga ada membentuk seperti ini ya, berbentuk seperti kura-kura ini ya, seperti kura-kura. Nah, tapi kalau kita kejauhan itu kita lihat itu seperti bentuk karang ya, bentuk jamur teman-teman ya. Wow, luar biasa ini. Wow, unik loh. Jadi memang banyak sekali di sini bebatuan-bebatuan seperti ini, UFO juga bentuknya ya. Jadi berbagai macam bentuk di sini, tapi lebih identik dengan bentuk jamur. Nah, kalau kita lihat sekilas ini adalah seperti jamur raksasa ya, yang tumbuh dari dalam bumi, yang terangkat dari bawah bumi ya. Mungkin dulunya ini adalah, kalau kita lihat bekas galian seperti ini, dulunya mungkin adalah bukit ya, bukit ya. Tapi sangat jarang sekali sudah sekarang menjadi savana seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama, Sobat Pari Kesit ya. Nah, ini lokasinya ini tidak jauh dari dari pantai utara ya. Coba kita naik ke atas ya untuk melihat semua bagian-bagian yang di sana. Oh, coba kita naik ke atas ya. Teman-teman. Loh. Unik teman-teman. Nah, coba semua ya. Loh. Wih, jamur-jamur raksasa yang tumbuh di sini teman-teman ya. Unik. Nah, wakai Kang yo, persis apa? Saya pernah menghitung itu. Ada berapa Pak? Lebih dari 50. Lebih dari 50? Saya pernah hitung lebih dari 50. Jadi berbagai macam bentuk di sini ternyata ya. Yang banyak itu kura-kura. Kura-kura. Tapi sekilas itu seperti jamur kan kalau dari jauh. Jamur. Tapi kalau didekati itu seperti kura-kura. Hewan laut yang lain. Interpretasi saya sementara memang ini merupakan daging kerang raksasa yang berada di atas pasir laut purba, yang dulunya hewan karena berjuta-juta tahun sehingga kemudian membatu. Fosil ya. Nah itu seperti itu jelas.
guratan-guratan dari kerang. Kerang ya. Kerang raksasa ini, kerang raksasa, kerang purba. Ya, guratan. Ya itu, ya itu juga seperti kerang ya. Kerang raksasa seperti yang menumpang di situ itu, kerang kan memiliki cangkang atas dan bawah. Ini pinggirannya itu semacam apa namanya penghubung antara cangkang atas dan cangkang bawah. Ngeri ya. Jadi ini adanya daging moluska atau kerang purba yang membatu. Oke, teman-teman ya. Kita ke sana. Coba kita naik ke atas ya. Coba kita ke atas untuk melihatnya ya, teman-teman ya. Coba kita naik ke atas untuk melihatnya ya, teman-teman ya. Bisa naik ya. Coba kita naik. Coba kita naik ke atas. Oh, enggak bisa ya. Teman-teman ya. Enggak bisa naik ke atas ternyata. Nah, ini lebih ke seperti benar-benar seperti jamur. Makanya kenapa di seperti bukit jamur. Ya. Ini seperti di luar negeri, teman-teman ya. Jadi memang Indonesia ini adalah negara yang kaya, kaya sumber daya alamnya, kaya suku budayanya ya. Jadi berbagai macam perbedaan itu banyak sekali di Indonesia ya, tapi tetap kita mengakui Indonesia itu adalah yang sangat luar biasa sekali ya. Negara yang mempunyai aset-aset sejarah, aset-aset budaya, aset-aset sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruah, teman-teman. Ngeri. Ngeri. Dan sangat bagus sekali ya. Bagus sekali ya, teman-teman. Wow. Ih, bagus, teman-teman. Persis jamur kan ya? Seperti ini ya. Jadi seperti zaman-zaman purba atau seperti kurcaci, rumah kurcaci itu ya. Wih, mantap deh. Mantap. Coba ketinggi lagi, Kang. Bagus, Kang. Dari atas ketinggian bagus, Kang. Nah, kelihatan, Kang. Nah, ternyata bawahnya ya di sini ya. Betul. Oke ya, Sobat Cakra Panorama, Sobat Bari Kesit. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya, kurang lebihnya. Kami mohon maaf, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.